Halo guys, selamat datang kembali di channel Mas Boy Farm. Kali ini saya akan menjelaskan cara mengatasi amonia di air. Yang sebelumnya sudah saya terangkan apa itu amonia di video sebelum ini. Oke, langsung saja cara mengatasi amonia di air kolam atau akuarium teman-teman. Cara mengatasi amonia yang pertama yaitu dengan ganti air. Jadi jika kadar amonia di air sudah melebihi batas dan ikan sudah megap-megap di permukaan, itu sudah bahaya sekali, wajib diganti total airnya. Ini biasanya terjadi pada air baru yang belum matur, di mana bakteri pengurai amonianya belum jalan. Jadi teman-teman kalau mendapati ikannya sudah megap-megap di permukaan, itu wajib diganti total airnya. Kadar amonianya sudah melebihi batas dan berbahaya bagi ikan. Cara mengatasi amonia di air yang kedua yaitu menggunakan air yang sudah matur. Air yang sudah matur adalah air yang bakteri pengurainya sudah jalan, sehingga kandungan amonia di air dapat terurai. Jadi kandungan amonia di air dapat tertekan sehingga tidak berbahaya bagi ikan. Untuk cara membuat air matur ada di video saya di channel ini, bisa dijelajahi. Cara mengatasi amonia yang ketiga yaitu dengan memberi pakan secukupnya. Jadi pemberian pakan harus secukupnya saja, jangan berlebihan yang nantinya akan menjadi amonia karena pembusukan pakan itu. Jangan sampai ada sisa pakan, apalagi sisanya banyak yang nantinya bisa membuat amonia menjadi meledak dan berbahaya bagi ikan kita. Cara mengatasi amonia yang keempat yaitu jangan memelihara banyak-banyak ikan di satu tempat. Jadi jangan pelihara ikan yang banyak di satu tempat yang sempit yang nantinya berdesak-desakan. Karena kalau ikannya banyak dan tempatnya sempit, nanti kotorannya menumpuk dan kadar amonianya nanti tinggi, dapat berbahaya bagi ikan kita. Kalau kebanyakan ikan, nanti kadar oksigennya juga berkurang dan dapat berbahaya, bisa pada mati semua malahan ikannya. Jadi peliharanya yang wajar saja jumlahnya, jangan terlalu kebanyakan di satu tempat. Cara mengatasi amonia yang kelima yaitu dengan menggunakan aerator. Aerator ini gunanya untuk menyuplai oksigen yang mana dibutuhkan oleh bakteri pengurai untuk menguraikan amonia. Jadi si bakteri pengurai ini membutuhkan oksigen yang cukup untuk menguraikan amonia. Dengan kadar oksigen yang tercukupi, penguraian amonia bisa lebih cepat sehingga kadar amonia di dalam air bisa diminimalkan dan ikan bisa hidup dengan sehat. Untuk video 9 kegunaan aerator lainnya bisa dijelajahi di channel ini. Ya, itu tadi guys 5 cara untuk mengatasi amonia di air. Jangan lupa untuk subscribe channel Mas Boy Farm dan aktifkan loncengnya. Nantikan video selanjutnya dari Mas Boy Farm. Semoga bermanfaat.